Okay, tengok latih diri 10.2. Soalan nombor 1. Itu dia kata, jadual menunjukkan indeks harga bagi keperluan dapur pada tahun 2015 dan tahun 2020 berasaskan 2011. Asas dia 2010. Letakkan di bawah 2010 tu 100. Maknanya itulah asas. 2015 dah jadi 125. 2020 dah jadi 140. Dari 100 jadi 125 jadi 140. Jadi dikata cari indeks harga bagi keperluan dapur tersebut pada tahun 2020 berasaskan tahun 2015. Jadi ini sama macam 10.1 tadi. Iaitu kita tak perlu tahu harga dia, indeks ni dah kita boleh bayangkan indeks-indeks ni sebagai harga pada tahun-tahun tersebut. Jadi untuk tahun 2020 berasaskan 2015, kita ambil indeks 2020 bahagi dengan indeks 2015 darab 100. Iaitu 112. 112 ni menunjukkan apa? Daripada 2015 kepada 2020, dia naik sebanyak 12%. Okay? Kenaikan tu mungkin 15 poin. Tapi sebab 15 tu bukan asalnya 100, jadi bukan naik 15%. Naik kenaikan dia tu 12% saja. Iaitu kalau kamu nak kira balik menggunakan konsep peratus, kamu tolak, kamu dapat 15. 15 per 125 dan darab 100, kamu akan dapati kenaikan dia tu 12%. Tu cara budak yang tingkatan 1 kira, kan? Seterusnya, untuk soalan nombor 2, bayaran premium insurans bagi satu syarikat pada tahun 2016 meningkat sebanyak 5% berbanding 2011. Pada tahun 2018, bayaran premium tersebut meningkat sekali lagi sebanyak 10% berbanding 2011. Cari indeks bayaran premium insurans pada tahun 2018 berbanding tahun 2016. Jadi untuk pengetahuan kamu, benda ni benda yang sama, nombor 2 dan nombor 1 ni sama, cuma cara dia menyatakan fakta tu saja. Okey, ya, kita ada berapa tahun? 2011 tahun asas 100. Dan pada 2016, okey, dia kata apa? Meningkat sebanyak 5% berbanding 2011. Meningkat 5% daripada 100, dia akan jadi tambah 5%, dia akan jadi 105. Tapi kamu kena ingat, kalau nombor ni 100, tambah 5% jadi 105. Tapi kalau nombor ni bukan 100, dia tak jadi, kamu tak boleh campur je, ada pengiraan dia. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kalau nombor di sini memang 100, naik 5%, di sini akan jadi 105. Kalau naik 10% jadi 10110. Tetapi kalau nombor di sini bukan, tapi nanti kita akan jumpalah dan cikgu beritahu sekali lagi. Okey, kamu akan dapati nombor tu cara pengiraan dia lain sikit. Tapi untuk sementara waktu ni, dia bercakap, dia membandingkan yang harga yang asal tu ialah 100%. Jadi kalau naik 5% jadi 105. Okey. Jadi, dikata pada tahun 2018, bayaran premium tersebut meningkat sekali lagi sebanyak 10% berbanding 2011. Sebab dia bandingkan, jadi 2018, yang dia kata bandingan tu ialah dari sini ke sini. Banyak 10%. Kalau banyak 10% daripada sini, sebab ni asas dia, ni akan jadi 110. Sini ke sini, naik 5%. Kalau asas 100, senang je. Campur je. Okay, kalau
Kalau dia kata turun, tolak je. Okey? Ha. Kemudian, jadi kita dapatlah indeks-indeks dia. Jadi, untuk mencari indeks 2018 berdasarkan 2016, ambil nombor-nombor saja, itu 110 per 105 darab 100. Iaitu 104.76. Ah, ini dia. Ini yang maksud cikgu. Kamu rasa yang tadi yang cikgu kata exception tu eh? Kalau 2016 105 kepada 2018 110, kamu rasa naik 5% ke? Tidak. Ah, bukan naik 5%. Naik 4.76%. Sebab di sini bukan 100, sini bukan 100. Jadi tak boleh main-main kira-kira macam biasa simple je. Tak, ni bukan simple pemikiran. Untuk tahu berapa peratus naik, tolak dulu 110 tolak 105, nanti bahagi 105 darab 100. Kamu akan dapat 4.76. Okey, tapi kalau kita ambil nombor ni, bahagi nombor ni darab 100, kita dapat 104.76. Kenaikan dia tu 4.76. Jadi kamu boleh faham kok mana-mana lah.